Polres Metro Bekasi kembali menangkap 3 pelaku baru kasus pengeroyokan hingga kematian di Babelan Bekasi, Jawa Barat. Satu di antaranya merupakan otak dari penyiraman serta pembakaran korban Muhammad Al-Zahra alias Zoya. Kepolisian Polres Metro Bekasi kembali menahan 3 pelaku baru atas kasus pengeroyokan dan pembakaran di Babelan Bekasi. Total pelaku yang telah ditahan 5 orang, yakni SH, NU, KR, AL, dan SD. SD berperan sebagai otak pembakaran, SD yang menyiram bensin dan membakar korban Muhammad Al-Zahra. Sementara 4 orang lainnya berperan sebagai pengeroyok. Polres Metro Bekasi menangani kasus menjadi 2, kasus pencurian amplifier dan kasus pengeroyokan. Sama persis dengan yang kami karena ini barang bukti yang kita sudah mengidentifikasi sedikitnya 5 orang yang lain yang juga diduga sebagai pelaku tadi dengan perannya masing-masing. Di antara perannya adalah orang yang menyiram tubuh korban dengan bensin dan juga ada yang berperan yang menyulutkan api. Dan kemudian juga ada yang berperan memukul dengan benda tumpul.